Sahabat Statistik, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion atau FGD Perhitungan Kembali Target Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2022 dan 2023. Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah Kamis 27 Mei 2021 tersebut juga menghadirkan narasumber lain, yakni dari Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, akademisi dari Unika Sugio Pranoto dan Undip, serta Ketua Apindo Jawa Tengah. Kabid Perekonomian Bappeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan bahwa FGD ini memperhatikan dinamika terkini atau retargeting pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 kaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum ada kepastian dalam banyak hal hingga saat ini. Menghitung kembali, jadi target pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, di mana pada rencana perubahan, rancangan awal perubahan RPJMD 2018-2023, di tahun 2022 ini targetnya sebenarnya yang pertama 3,9 sampai 5,2, mengikuti perkembangan terakhir di pertumbuhan ekonomi 2020, kemudian triwulan 2021 ini masih terkoreksi, terkontraksi negatif. Tapi ada optimisme di triwulan kedua 2021, kemudian ini ada perkembangan lebih lanjut sehingga kita perlu menghitung kembali dalam rangka untuk penurunan kemiskinan, penurunan target tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat yang cuma indeks gini dan yang terkait lainnya. Sehingga kedepannya kita bisa lebih firm, lebih tepat menentukan targetnya, dan yang jelas kualitas pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh berkualitas, merata, dan inklusif bagi semua masyarakat Jawa Tengah. Terutama untuk target 2022-2023 ini dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Kedepannya diharapkan semua ikut terlibat apa yang menjadi target dan sasaran pertemuan hari ini, terutama untuk peningkatan UMKM, pengembangan pendukungan sektor industri pengolahan, kemudian sampai sektor pertanian yang saat ini sampai tumbuh 13% jika semuanya bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 2022 dan terakhir target RPJMD akhir 2023 bisa tercapai. BPS ini sangat firm sekali ya. Jadi yang pertama kita akui yang sumber data utama adalah BPS sesuai undang-undang, amanat undang-undang. Yang kedua, BPS melalui Pak Sentot ini secara pribadi ini analisanya, kemudian pengambilan datanya, kemudian penyampaiannya mudah bagi kami untuk menerima, bagi pemerintah menerjemahkan dalam kegiatan operasional, kemudian sampai tingkat mana, siapa sasarannya, kemudian daerah mana, itu diungkapkan secara gamblang sehingga pemerintah sebagai provinsi maupun nanti kami koordinasikan lebih lanjut kabupaten kota maupun sektor di provinsi ini bisa lebih operasional dan bisa langsung menuju tepat sasaran. Demikian kabar Statistik Jawa Tengah, saya Yan Arum, salam Statistik.